Like a bell cut. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, brother. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, diberi kesehatan buat semua, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kembali lagi dengan HNN Motorsport, channel jual beli motor termurah se-Jabodetabek. Di video kali ini kita akan mereview stok unit yang baru masuk, ada R15 V3 2017 tipe Movistar, harganya di bawah 20 juta. Seperti apa videonya dan berapa harganya, langsung aja tanpa basa-basi kita lanjut ke TKP. Let's go. Nah, ini dia motornya ya, kita review bareng-bareng. Mari kita lihat dari sebelah kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari ujung spion. Ujung spionnya minus, pudar, warnanya kepanasan. Bicara motor ini plat Depok, tahun 2017, pemakaian 2018, pajaknya telat 2019. Pajaknya dia sekitar 400-an. Ya. Kita lihat dari bodi depan mulus. Sayap juga mulus. Sennya nggak ada nih, dapatnya udah begini. Dibeliin paling 75-100-an. Ban depan masih layak pakai, merek Mizel. Mizelin. Terus pindah ke tangki. Tangki mulus. Ini mohon maaf agak grimis, jadi ada airnya. Untuk mesinnya kering, tidak bekas bongkar, alias segel masih. Terus bodi belakang juga mulus, utuh, nggak ada bekas jatuh ya motor ini. Knalpot sudah diganti Racing, ganti Yoshimura. Kalau orang-orang promosi knalpot Racing itu udah dimodif lah, kalau ini udah diganti, ganti Racing, udah nggak ori artinya. Kalau udah dimodif itu kan kesannya lebih bagus, cuman kalau kata saya mah tetap bagusan yang standar. Terus kita lihat dari ujung kirinya. Ujung kiri mulus. Sen utuh kalau yang belakang ya. Terus gear masih tebel juga, masih bisa dipakai. Nah. Nah, ini kalau minus motor di sini tuh begini nggak bersih, nggak bisa, nggak kita bersihin, biarin aja lah. Yang penting kelihatan ya, bekas bongkar atau enggak, kalian harus tahu. Kalau showroom yang depan-depan itu jalan raya memang dibersihin, kadang ini dicopot, makanya kan, cuman kan dengan harga juga beda gitu. Terus tangkinya mulus, utuh. Nah, disnya utuh, belum kemakan. Terus body udah detail ya, udah kelihatan semua. Terus mari kita lihat kilometernya. Motor tahun 2017, makan 2018. Kilometernya mari kita lihat bareng-bareng. Kilometernya 11.400. 11.400 ya, rendah lah. 3 tahun pakai kok. Oke. Untuk motor ini kita ulangin lagi, tahun 2017, pemakaian 2018, platnya B Depok, pajak telat 2019, pajaknya dia sekitar 400-an.
Untuk motor ini kita pasang harga di 18,9. Monggo yang minat langsung hubungi aja atau langsung datang lihat-lihat dulu. Untuk yang lain juga masih banyak. Nah, seperti itu tadi ya, penampilan motor yang baru masuk di showroom kita, R15 V3 2017. Untuk harga yang tadi saya sebutin masih bisa nego. Buat teman-teman yang minat, boleh langsung datang aja di Hanania Motor, Jalan Mujairaya RT01 RW04 Bambu Apus Pamulang, atau ketik via Google Map juga ada, ketik aja Hanania Motor atau hubungi nomor yang di bawah ini. Utamakan telepon seluler, WA slow respon, slow, sangat slow. Jadi utamakan telepon seluler. Oke. Dan kami tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan kalian subscribe channel ini supaya kalian tahu stok terupdate dari kita, dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.